klasik boleh dilakukan. Lepas saja. Kesempatan kali ini unggul FC hampir saja. Cukup rapi dan cukup disiplin tadi. Serangan balik cukup cepat dilakukan. Kesempatan! Oh! Apa yang terjadi tadi pemirsa? Kesempatan yang cukup baik disatkan oleh Kancil Romi Humantri tadi. Ini jadi baru diterjunkan di pekan sebelah ini. Yang berasal dari klub Saint Pagnano. Dari klub futsal di Italia selama 2 tahun. Sementara kemudian, oh Facundo tadi mencoba melihat Gava. Mudah saja dipatahkan oleh Ubay Hasan tadi, Ramadan Jamaluddin. Masih kesempatan Facundo Schusterman. Oh cukup baik tadi dari Muhammad Nizar. Langsung memblok saja serangan dari Facundo Schusterman tadi. Cukup on target. Oh cukup baik, dibutuhkan kecepatan. Unggul kali ini tadi. Gava. Gava 1-2 dengan Daniel Alves. Satu ke Dava, lepas saja. Semakin sengit, semakin membara, semakin on, semakin hidup pertandingan match di waktu kali ini. Dan dari tayangan ulang, Coach dapat membuat formasi lebih bertahan. Namun nampaknya Coach Wahidin Coach tidak ingin tinggal diam. Belum cukup puas, hampir saja tadi. Oh, belum cukup puas dari Coach Wahidin Coach untuk menambah kemenangan. Nampaknya Kancil WHW dengan hasil ini wajib memetik 6 poin. Sisi kiri. Unggul FC. Oh berbahaya. Dan Zidani tadi juga sudah bersiap di depan sana. Ada dari tangan ulang. Sudah saja dibuang tadi. Maka. Oh terlepas. Masih penetrasi di sana. Kesempatan yang cukup baik. Unggul dari Alves. Oh hampir di depan Alves. Masih terguling tadi. Mencoba memutar badan namun gagal tadi yang dilakukan Alves. Pasti cukup kesal jadi yang dilakukan oleh Alves. Karena dari tayangan ulang. Dari memanfaatkan umpan dari Gava. Mencoba sliding Alves namun gagal tadi. Menciptakan satu gol untuk mengejar ketertinggalan dengan Kancil WHW. Namun apakah ilmu matematika itu tentu beda dengan ilmu olahraga di lapangan ya. Dan tentu bola itu bulat, bola itu bundar. Masih ada waktu, masih ada asa untuk unggul FC Malang untuk menciptakan 4 gol. Itu artinya di setiap 1 menit pemain dari unggul FC menciptakan 1 gol. Namun tentu, oh! Hampir saja tadi. Namun kita tidak pernah tahu sebelum peluit itu dibunyikan, semua peluang itu masih ada. Namun tentu ini sangat menjadi kedua ini Schusterman berseragam unggul FC. Belum! Lagi-lagi dua kali serangan dalam 2 detik. Luar biasa sekali. Satu pemain dari Kancil di sana. Dua serangan dalam 2 detik. Dari Syahril Rianto di sana tadi. Dari tayangan ulang. Sorak dari Syahril Rianto dua kali. Dalam waktu kurang lebih 2 detik dari Syahril Rianto.